Selamat datang di channel DK8000. Iya, bersama Surya di sini. Jadi di depan saya sudah ada sebuah Yamaha NMAX yang old ya, yang sudah dimodifikasi. Ini entah siapa yang punya, jadi pas kebetulan ketemu aja. Ya, kita lihat modifikasinya, soalnya keren banget nih modifnya nih. Ya, udah totalan banget. Spakbor, dia udah menggunakan karbon ya, karbon overlay, lalu sistem pengereman, cakramnya udah menggunakan nacer bead, lalu kalipernya udah menggunakan Brembo 4 piston, terus selang remnya udah diganti pakai selang rem yang Hell. Untuk bannya menggunakan Bridgestone yang 120/70 ring 13 ya, ini saya BT39 sini kayaknya nih ya. Terus apalagi ini depan. Nah, kalau si velgnya ini direpaint warna biru, biru-biru tua ya. Shockbreaker-nya seperti yang kawan-kawan lihat menggunakan Equinox ya. Udah keren banget warnanya, kombinasinya pas banget. Terus kita naik. Nah, untuk si cover chain-nya udah karbon overlay. Lalu dari si dagunya juga sudah overlay. Lalu dari ini si dasinya ini juga udah overlay juga ya. Nah, terus ini si windshield-nya ini keren banget nih, dia pakai warna-warna yang bening. Ini model-modelnya sih mirip kayak apa namanya, kayak Ocito gitu ya. Terus lampunya juga sangar banget lampunya kalau kawan-kawan lihat. Jadi di sini ini ada yang lampu tembaknya warna kuning. Ada di sini ada apa namanya, proyektornya. Lalu di sini ada lampu tembak lagi nih. Mantap, keren banget ya. Sudah. Terus kita lihat kalau dari sisi atas. Nah, ini juga sudah menggunakan karbon semua ya, karbon overlay. Terus di sini ada voltmeter di sini. Kalau udah sisi holder, kanan udah pakai Lexi, ini ada apa namanya? Ini start stop ini ya. Terus sudah ada e-hazardnya juga. Holder kiri barang tuh sudah pakai Fiction. Terus dari ini pakai Red It ya. Si apa? Bar and mirror-nya pakai Red It. Ini untuk si handle kanannya ya. Kanan sama kiri juga udah di custom, dia menggunakan produk dari RCB. Ya, sekalian ya sama masternya juga ya. Ini kiri kanan. Terus kita ke bawah. Nah, bagian deck ini juga sudah semua udah di karbon semua. Terus dari sisi kunci sudah menggunakan dari Black Diamond. First step, dia menggunakan biasanya apa? Black Diamond biasanya sini, tapi ini nggak ada mereknya nih. Oh, ini dia. Oh, nggak ada mereknya nih. Biasanya sih Black Diamond ya, cuman ini nggak ada mereknya nih, seperti ini. Terus dari tempat bensin juga sudah Black Diamond, jok, custom, MBTEC, kayak gini motifnya ya. Terus dari handle belakang, pegangan belakang sudah dipotong lalu di karbon. Lalu untuk bagian bawah, untuk cover dari si siapa namanya, cover si radiator juga udah menggunakan karbon overlay. Knalpot masih standar, tapi di sini ada kayak protector gitu ya. Di sini pakai Black Diamond juga nih, pegangannya nih. Oke, belakang seperti biasa menggunakan JPA, lalu spakbor belakang dia menggunakan apa namanya, karbon overlay juga. Shockbreaker dia menggunakan Ohlins, ini Ohlinsnya kayak Ohlins kopi ya. Ya, sepertinya Ohlins kopi. Dari model-modelnya sih kayaknya punyanya ini nih, The Best Premium kayaknya nih. Kalau dari sisi kiri, seperti yang kelihatan, juga udah menggunakan karbon overlay juga. Terus di sini ada Velocity ini ya. Oke, udah itu aja semua. Oh, ini ketinggalan. Dari sisi reviewnya juga, dia sudah menggunakan karbon overlay juga. Jadi udah pol-polan ya modifnya nih. Oke. Terima kasih sudah menonton video modifikasi dari DK8000 ya. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Terima kasih, have a nice day. Bye bye.